rekam ya, lupa gue. Kita bertiga begini, sayang banget dari tadi. Hilang gue, lupa. Katanya nempel juga. Nempel, gue kagak mau dia. Aneh. Buang jauh banget. Mana nih? Mau mana dia? Terus saya belajar motor oleh sang kanan. Banyak begitu, cuman dia speed limiter 137 oh. Yang 200 motor gua gudek banget ya. Sama apa ya? Dingin, gua pangin. Emang? Dirawatin dong. Kelihatan. Soalnya kaca helm gue udah ngembun, buyar jadinya. Wah, dapet. Dapet. Ya, gue ketutupan pandangan. Oh, alah. Gue kalau pandangan gak dapet, tinggal ngambil terus kan. Iya lah, bener. Tiba-tiba, nongol. Tiba-tiba. Tiba dia datang kepadaku. Ada Vespa, ada tapi atas Vespa apa Mio ya? Itu dah pokoknya. Tidak kelihatan yang lampu dia. Berhentinya gue ngukur belakang Mio nih.
Cuman jangan terlalu ke tengah ya, jalur darurat nih. Iya. Ngaco di situ gelar tiker. Iya, Blik. Ini pakai karpet. Bro, ntar lu bisa, gue belok ke bawah ya. Belok. Ntar lo ke kiri, pokoknya sebelum lampu merah itu kan kayak ada belokan ke kiri gitu kan. Alternatif apa sih tadi Cisarua ya? Apa? Ciomas. Sebelum lampu merah situ. Cuman kalau misalnya lo mau nyoba lewat lampu merah ya nggak apa-apa. Coba aja sambil tunjukin surat itu. Balik. Nanti kontek-kontekan aja, udah ada kan nomor gue. Ah, yaudah. Hati-hati di jalan lo ya. 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 Yo, sampai ketemu lagi. Makasih ya. Makasih banyak. Iya, kenceng banget. Tinggalan. dia mah setan. Yaudah, yuk, jalan. Hati-hati ya. Masuk dari belakang nih. Yuk. Yuk. Yuk, Dim. Lu mau masuk belakang? Cepet dong. Maju. Iya. Kalau mau belok ya, kanan ya. Iya, ntar, kanan. Udah ambil kanannya dari sini. Tuh, belok kanan. Kalau nggak kelihatan, buka kaca dulu. Langsung kanan nih? Iya. Lewatin inian. Lewatin. Lalu, rame, lalu rame, rame. Rame, rame, nggak bisa. Nah, ini habis spin, MIO. Nah, iya. Oke, lu masih ngesut gua? Masih. Tuh, 2, 3, gua hitung sampai 10, gua terus matiin. Udah, matiin lah. Gua ngirit buat dia.